Hah? Pertanyaan satu dan dua. Baik. Kita kemarin sudah membahas sedikit tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat al-kalam. Sifat al-kalam. Baik. Kita juga sudah baca dari matan yang di kitab ini ya. Jadi sudah baca kok. Baik. Terkait yang kemarin kita bagi dari sifat fi'li Allah Subhanahu wa taala itu pembagian sudah dipahami atau belum? Hah? Sudah. Siapa yang duduk? Antum dulu. Belum paham? Apa yang belum paham? Sampaikan ke temannya, temannya sampaikan ke temannya. Baik, yang paham saya tanya. Sekarang sifat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia memiliki sifat kalam, sifat nuzul, sifat maji, sifat ityan, sifat ghadab, sifat mahabbah, sifat ridha. Ini sifat. Sifat apa? Sifat apa? Sifat beli ya? Sifat beli ya tak? Baik. Sekarang sifat beli ya ini iya. Bisa kita katakan sifat berarti ya? Hah? Bisa. Dari sisi mana? Hah? Dari sisi mana? Iya. Ah. Jins. Jinsnya. Iya. Maksudnya jinsnya apa? Iya. Aslu sifat. Iya. Aslu sifat. Jadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu fa'alul lima yurid. Iya. Tidak terputus dari Allah Subhanahu wa taala sifat kemampuan untuk berbuat. Ini dikatakan apa? Zatiyah. Karena zatiyah itu apa? Lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Au la yanfakka 'anillah. Sifat yang tidak pernah terputus dari Allah. Ini apa? Dikatakan asm sifat dari fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian sifat fi'liyah kalam dari sisi mana kita tahu nuzul selainnya? Dari mana sih kita tahu bahwasanya ini sifat fi'liyah? Naunya. Ahadnya. Kenapa? Karena ahadnya ini berkaitan dengan masyiah Allah. Jangan lihat ke asalnya, tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak untuk berbicara. Iya. Tambah bingung. Jangan habis lagi waktu. Hah? Baik.
Siapa ada kertas? Tulis dulu. Kalau masih tidak paham, saya tidak tahu lagi bagaimana caranya. Tidak usah, nanti saya kasih lihat, nanti saya jelaskan. Sebelumnya saya katakan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada namanya dzatiyah, ada namanya fi'liyah. Iya kan? Kemudian ada namanya dzatiyah bi'tibar, fi'liyah bi'tibar. Iya. Jadi sifat dzatiyah, dzatiyah itu contohnya al-wajh, al-ilm, sam', al-basar. Ini semua dzatiyah. Apa artinya dzatiyah? Sesuatu yang tidak pernah terputus dari Allah. Terus menerus Allah bersifat dengan itu. Paham? Perhatikan maknanya. Terus menerus Allah bersifat dengan sifat tersebut. Iya. Jadi terus menerus Allah bersifat dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan ilmu, terus menerus, tidak pernah terputus dari dulu sampai sekarang dan sampai tidak ada berhentinya. Ini dzatiyah. Ada namanya sifat fi'liyah, ya kan? Sifat fi'liyah ini sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah. Iya, sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah. Contohnya bicara. Iya. Contohnya apa lagi? Turun. Contohnya apa lagi? Istiwa. Iya kan? Terus iya, perhatikan. Jadi fi'liyah itu berkaitan dengan masyiah. Kapan Allah mau, Allah kerjakan. Iya kan? Kapan Allah mau, Allah bicara. Kapan Allah mau turun, Allah turun. Pokoknya kapan saja, karena berkaitan dengan kemauan dan kehendak Allah. Sekarang ada namanya dzatiyah bi'tibar, fi'liyah bi'tibar. Jadi dia dzatiyah dari sisi lain, tapi sifat itu fi'liyah juga dari satu sisi. Iya. Bisa? Paham sampai sini? Baik. Lihat. Inilah yang dikatakan dzatiyah bi'tibar, fi'liyah bi'tibar. Itu dikatakan nau'. Sifat kalam, sifat nuzul. Kita belum bicara Allah bicara, kita tidak berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam tadi, belum ya? Belum. Asal ini. Iya, sifat nuzulnya Allah. Ini dikatakan nau. Perhatikan, ini di tengah-tengah ini. Ini dikatakan apa? Nau. Sekarang kalam, kalam. Kita masukkan dia di sifat fi'liyah bi'tibar, dzatiyah bi'tibar. Sekarang dari sisi mana bi'tibar dia dzatiyah? Iya, dari asal sifatnya kalam. Iya, asal sifatnya apa? Kalam. Iya. Bukan Allah tidak mampu bicara kemudian setelah itu baru mampu bicara. Iya, dari dulu apa? Allah mampu bicara. Dari dulu Allah mampu untuk turun. Dari dulu Allah mampu untuk datang. Tapi ini dari sisi apa? Asal sifatnya, kemampuan Allah untuk turun. Tidak pernah terlepas. Tapi kapan dia berbicaranya? Iya. Nah, ini katakan ahadnya. Kapan dia turunnya? Seperti malam terakhir. Kapan dia datangnya? Kapan dia istiwanya? Sekarang pertanyaan dulu. Kapan dia istiwanya?
Kapan istiwanya Allah Subhanahu wa taala? Yang datang dalam ayat. Setelah penciptaan langit dan bumi. Perhatikan. Tapi kemampuan Allah istiwa, iya. Itu dari dulu atau baru? Dari dulu. Ini katakan apa? Asal sifatnya. Yang kemampuan Allah untuk istiwa itu dari dulu. Itu dari kapan? Qadim. Qadim. Iya. Qadimun nau. Adapun hadis ahad atau hadis ahad, sesuatu yang barunya dari perbuatan ini, nah itu berkaitan dengan kemauan Allah. Kapan dia mau istiwa? Setelah penciptaan lain. Bisa kalau istiwa sebelum cipta lain bumi? Bisa. Kenapa tidak bisa? Karena Allah Subhanahu wa taala fa'alul lima yurid. Apa saja yang dia buat? Iya. Apa kalau Allah, contoh apa? Nuzul. Iya. Apa kalau Allah bisa turun di siang hari? Bisa. Kenapa tidak bisa? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan iya, kemampuan Allah untuk turun tidak pernah terlepas. Jadi tidak kita katakan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak turun sepertiga kecuali sepertiga malam terakhir, tidak menunjukkan bahwasanya Allah tidak mampu turun di mana? Di selain dari waktu itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara, iya, setelah berbicara dengan Nabi Muhammad, kemudian berbicara kepada kaum mukminin, tidak menunjukkan di waktu itu Allah tidak mampu bicara. Itu dikatakan apa? Ahadnya. Kalau dia bicara ini, itu ahadnya. Bicara ini, itu ahadnya. Itu yang berkaitan dengan masyiah. Adapun asal sifatnya, dikatakan zatiyah, itu tidak pernah terlepas dari Allah. Terus-menerus Allah bersifat. Iya. Bisa? Bisa kita katakan juga, bisakah Allah berbuat bersifat dengan selain dari sifat fi'liyah yang kita, yang datang dari Al-Quran dan Sunnah? Hah? Bisa? Bisa. Bisa. Iya. Yang datang sama kita apa? Nuzul saja. Ya kan? Ini yang kita tetapkan. Majid. Itian. Ghadab. Istiwa. Kalam. Kira-kira selain dari sifat itu, sifat fi'liyah, apakah Allah mampu? Mampu. Iya. Kenapa tidak mampu? Karena sifat kemampuan Allah untuk berbuat itu ada. Tidak pernah terlepas dari Allah. Iya. Jadi bisa dibedakan. Jadi bedakan nau. Jadi ini nau. Fi'ilnya. Kalam, nuzul. Sekarang ini fi'ilnya. Iya. Kalau kita jadikan dia ahad. Ini bi'tibar masyiati. Iya. Bihasabi atau Allah bimasyiatillah. Kapan dia mau nuzul, kapan dia mau bicara, kapan dia mau datang. Tapi kalau dilihat dari asal sifatnya ini, iya, itu apa? Zatiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala terus-menerus bersifat dengan kemampuan untuk berbuat, tidak pernah terlepas. Iya. Dengan ibarat apa? Ketika Allah tidak turun, tidak menunjukkan bahwasanya Allah tidak mampu untuk turun. Hilang dari sifat itu. Tidak. Ada terus. Seperti apa? Sifat ilmu. Sifat wajah. Bisa terlepas? Tidak. Seperti itu. Cuman bedanya bi'tibar zatiyah dan bi'tibar apa? Fi'liyah. Bisa? 10 menit. Kalau kita selesai kita lanjut. Hah? Jadi paham dia. Jadi katakan qala rahimahullah min sifatillahi ta'ala annahu mutakallim bi kalamin qadimin. Iya. Mutakallim bi kalamin qadimin. Iya. Jadi kalam di situ apa? Qadim bi'tibar apa? Asal sifat. Iya. Asal sifatnya. Yasma'u minhu man syaa'a min khalqihi. Iya. Dan di mana ucapan Allah Subhanahu wa taala itu didengar darinya siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Iya, jelas. Ketika Allah bicara, Allah memberikan kemampuan mendengar, iya, kepada Nabi Jibril, kepada Jibril, kepada Muhammad SAW, kepada Isa, Musa AS, kepada Ibrahim, kepada Adam, dari siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian dirinci, iya, dikatakan di situ apa? Sami'a Musa minhu min ghairi wasita. Di antara makhluknya Musa alaihissalam.
mendengar dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Iya. Tanpa ada perantara. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha." Iya. Saya memilihmu wahai Musa, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Perhatikan. Jadi ya dikatakan dengarkan apa yang disampaikan oleh Jibril. Iya. Tapi langsung mendengarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam ayat jelas juga, wa kallamallahu Musa taklima. Iya. Akan datang nanti pembahasannya tentang ayat ini. Kemudian sami'u Jibril alaihi salam. Iya. Kemudian di antara makhluknya yang mendengar adalah Jibril. Iya. Qul nazzala ruhul qudus min rabbik. Iya. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala atau ruhul qudus itu Jibril telah turun. Iya. Bersama Al-Qur'an dari Rabb-nya. Jadi dengarkan kalamullah, kemudian dibawalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi Nabi Musa atau malaikat Jibril alaihissalam itu mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan kalamullah. Jadi kalamullah itu masmu'. Iya. Didengar. Iya, akan datang nanti pembahasannya tentang kalamullah masmu', berarti menunjukkan ada suara. Ada huruf. Itu pembahasannya nanti tentang kalamullah. Adapun pembahasannya tentang Al-Qur'an kalamullah itu akan datang. Dibedakan secara umum. Kalau Al-Qur'an itu bagian dari kalamullah. Kalamullah secara khusus. Ya kan? Kalamullah secara khusus dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man udina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Dan siapa saja? Iya, dari malaikatnya dan rasulnya yang diizinkan untuk mendengar dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Walakin Rabbuna idza qada amran sabbaha hamalatul arsy." Kalau dia menentukan suatu perkara, pembawa-pembawa arsy itu memuji Allah. "Summa sabbaha ahlus sama'i alladziina yalunahum." Kemudian penduduk-penduduk langit juga memuji Allah. Iya. Di mana ini setelah pembawa-pembawa arsy. "Hatta yablughu at-tasbih ahla hadhihi as-sama'i ad-dunya." Sampai tasbih ini sampai kepada penduduk langit dunia. Iya. Kemudian fayakunu alladziina yalunahu hamalat al-arsy li hamlati al-arsy maada qala rabbukum. Iya. Ini dia. Dikatakan apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Maka dia fayukhbirunahum, maka dia pun menyampaikan apa yang didengarnya. Ini menunjukkan apa? Kalamullah masmu'. Siapa yang Allah izinkan untuk mendengar? Iya. Maka makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala akan mendengar dari kalamullah. Mendengar dari kalamullah. Kemudian wa annahu subhanahu yukallimul mu'minin fil akhirah. Ini jelas. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengkhitab kaum mu'minin di yaumil qiyamah, di hari akhirat. Dalam hadis yaqulu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis Qudsi, li ahli jannah ya ahli jannah fa yaquluna labbaika rabbana wa sa'daika. Dikatakan dipanggil siapa? Ahlul jannah, kemudian menjawab, kami menjawabmu ya rabb kami. Iya. Di dalam hadis juga apa ada, ya kan, ma min ahadin illa sayukallimu Allah laisa bainahu wa baina turjuman. Tidak ada satupun kecuali pasti Allah akan mengajak bicara. Iya, dan tidak ada di antara mereka penerjemah. Artinya bicara langsung. Allah Subhanahu wa taala akan berbicara langsung kepada makhluk. Iya. Kafir ataupun mukmin. Tapi bedanya berbeda kan ya antara pembicaraan Allah dengan mukmin dengan orang kafir. Iya.
Pembicaraan kafir itu pembicaraan buruk. Sakot. Iya. Justru pembicaraannya itu menjadi siksaan untuknya. Adapun mukmin pembicaraan dengan rahmat. Iya. Pembicaraan rahmat. Dapatkan ketenangan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kaum mukminin. Kaum mukminin. Jadi wa anna subhanahu yukallimu mu'minin fil akhirah wa yukallimuna. Mereka pun mengajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'dana lahum fayazuruna. Ini dalam hadis tapi hadisnya dhaif. Ya. Diizinkan untuk mereka kemudian mereka pun menziarahi Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, ini dalam ayat penentuan penetapan sifat kalam. Qala ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Iya. Ini ayat jelas. Jelas tentang penetapan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebagian dari ahli ta'til dia membalik, ya. Dikatakan ta'wil syaql. Di mana dikatakan ta'wil syaql? Jadi ta'wil itu banyak sebenarnya. Ada ta'wil ziyadah, nuqsan, iya. Ada namanya ta'wil syaql. Ini ta'wil syaql. Dikatakan wa kallama Allah Musa taklim. Dia ganti. Iya. Dia ganti apa? Lafaz Allah jadi maf'ul. Yang sebelumnya dia adalah fa'il. Iya. Yang sebelumnya dia adalah fa'il. Tapi ini ta'wil apa? Syaqal ini batil ya. Dia merubah dari harokat yang datang dalam Al-Qur'an. Wa kallama Allah Musa taklim. Kemudian jadi bagaimana kita bantah kalau kita katakan wa kallama Allah Musa taklim? Berarti siapa fa'il di sini? Musa. Nah, ini Musa karena dia muqaddar tidak terlihat, makanya dia berani ganti. Tapi dalam ayat lain, walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu. Bagaimana dia ganti? Tidak bisa lagi karena domir itu iya. Tetap. Kalau dikatakan wa kallamahu rabbahu berarti hilang fa'ilnya. Ah, berarti menyelisih apa? Lugho. Siapa lugho? Karena harus ada fa'il. Tidak bisa tidak. Tidak mungkin hu jadi fa'il. Kita bantah dari sisi ayat lain. Iya. Berarti menunjukkan betul-betul Allah Subhanahu wa taala di sini yang bicara. Bukan apa? Bukan Musa. Bukan apa? Musa alaihi salatu wassalam. Tapi Allah yang berbicara kepada Musa. Didatangkan juga dengan apa? Maupun mutlaknya. Iya, penguat. Wa kallama Allahu Musa taklim. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala bicara. Iya, betul-betul Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat kalam, sifat kalam. Tapi penetapan ini ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya penetapan sifat hakiki untuk Allah tanpa ada tanpa ada ta'til dan tahrif dan tamsil dan iya masih ingat mananya betul. Sudah berapa hari saya tidak murja itu. Coba di belakang sana apa bedanya antara tampil dengan takib? Songkoput sana kan. Paling belakang. Kalau pokoknya siapa yang punya sesuatu yang berbeda tunjuk. Coba apa bedanya antara tampil dengan takib? Bisa sampingnya bisa perbedaan antara takif dengan tamsil ayo sesuatu yang terlihat contohnya jangan contohkan Allah contohnya saja dari makhluk misalnya tangannya Zaid sama dengan tangannya Amr kedua kalau takif iya yang tidak terlihat
Contoh kita katakan Zaid tangannya panjang, panjangnya sekian meter, lebarnya begini, begitu. Ah, itu dia. Jangan jangan kita pemisahkan Allah. Itu dia perbedaan antara takyif dengan tamsil. Taib sebelah sana, taktil dengan tahrib paling belakang. Songkok hitam itu yang apa perbedaannya antara takyif taktil dengan tahrib? Bisa. Apa? Coba ulang. Tahrib itu apa? Iya, dia menolak sifat tapi dia datangkan makna baru yang tidak ditunjukkan oleh dalil. Kemudian ta'til. Iya, menolak tanpa mendatangkan makna. Yang belum tahu apa lagi? Ya kan? Masih ada yang belum tahu. Dengan seiringnya berlalunya sama kita. Ya, mungkin tahu tapi lupa ya. Tahu tapi lupa. Kemudian kata beliau, dalil lain menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Wa qala subhana ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa kalami. Iya. Wahai Musa, sungguhnya saya memilihmu terhadap di atas semua manusia dengan risalati, ya. Utusanku dan ucapan. Perhatikan. Penetapan apa? Bikalami. Iya. Bikalami. Ini apa namanya? Idofatu sifat ila al-mausuf. Kalau yang lain dikatakan ini seperti dikatakan nafati, baiti. Idofa apa ini? Idofatu tashrif saja katanya. Kalau idofatu tashrif berarti menunjukkan kalam di sini makhluk atau bukan? Makhluk. Iya. Membantah bahwasanya Allah SWT tidak memiliki sifat kalam. Karena dikatakan idofa di sini idofa tashrif, bukan idofa tu sifat ilal musuf. Karena idofa itu ada dua. Iya. Kalau dikatakan yadullah, wajahullah, ini namanya idofa tu sifat ilal musuf. Iya. Jadi sifatnya mana? Wajah. Musufnya mana? Allah. Iya. Penyandaran sifat terhadap orang yang memiliki sifat. Yang disifat yaitu Allah. Kalau naqatullah, baitullah, iya, ini namanya idofah tashrifiyah. Dikatakan idofah pemuliaan saja. Iya. Ah, dia bawa idofah itu kemana? Ke sini. Jadi kita bantah lagi. Iya. Ini dikatakan kalami idofah itu tashrif. Idofah itu al-makhluk ilal khaliq. Iya. Penyandaran makhluk kepada yang menciptakan. Jadi siapa makhluk? Naqatullah. Naqo makhluk. Al-Khaliqnya siapa? Allah. Baitullah. Dia bawa ke sini. Kita bantah ya. Misalnya idofa itu ada dua. Namanya idofa sifat ila al-mawsuf dan idofa al-makhluk ila al-Khaliq. Atau idofa itu tashrifiyah. Ini dalil tegas juga. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sikap sifat kalam. Wa qala subhana minhum man kallama Allah. Iya, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara. Iya. Mengajak bicara dari rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab." Dan tidak ada dari manusia kecuali ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya itu dengan jalan wahyu atau di balik hijab. Sahihnya mana? Ayyukallimahullah. Sifat apa? Kalam. Sifat kalam. Jadi akan datang nanti faedah tentang bagaimana sifat itu kita tetapkan. Dengan cara apa? Iya. Saya sampaikan satu. Karena ini kita bahas. Bagaimana kita menetapkan sifat untuk Allah itu datang dari perbuatan Allah. Iya. Jadi kalau ada fi'il, kita ambil dari fi'il itu apa? Sifat. Iya. Apa saja yang datang dari fi'il Allah? Yasma. Iya. Yukallim.
Iya, ya'ti, ja'a, nazala, yanzil. Nah, ini semua apa? Kita ambil dari fi'il itu apa? Sifat. Kita ambil dari fi'il itu sifat. Bisa juga kita tetapkan lewat nama. Iya, nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim. Ada sifat ilmu. Al-Basir ada sifat Al-Basar. Itu dia, itu tariqah dalam menetapkan sifat. Iya, tariqah dalam menetapkan sifat. Ada juga sifat yang memang nasnya jelas. Seperti wajah, yad. Ini datang dalam nas yang jelas. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Di sini datang dalam bentuk fi'il. Iya. Sembarang fi'il, fi'il fi'il madi atau fi'il mudhari. Iya, fi'il madi atau fi'il mudhari. Wa qala subhana falamma taaha nudiya ya Musa. Iya. Tatkala Musa mendatangi dari tempat itu, dipanggillah Musa. Dipanggillah ya Musa. Ini nida. Nida. Sama ya, kalam, nida. Ya, itu ada maknanya. Iya, yang akan datang nanti disebutkan tentang penetapan huruf dari ucapan Allah dengan kata nida. Dan saya sebutkan sebentar tentang ucapan Syekh Sulaiman Taimiyah. Iya. Pembahasan tentang aswat atau saut wal huruf tentang kalamun. Setelah kita sebutkan ayatnya. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alayka innaka bilwadil muqaddas tuwa. Semuanya saya adalah Rabbmu. Lepaskanlah kedua alas kakimu. Iya. Kemudian karena engkau berada di lembah yang suci yaitu bernama Tuwa. Qala subhana inni innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Ini juga. Menentukan apa? Pendalilan bahwasanya itu adalah memiliki suara. Iya. Jadi ayat setelahnya ini itu menunjukkan tentang dalil-dalil tentang huruf dan suara. Iya, penetapan sifat selesai. Sekarang tergantung pada sifat itu ada namanya al-huruf dan suara. Huruf dan suara. Iya. Wa qala subhana atau ghairu jaizin. Iya, ayakula hadha ahad ghairullah. Dan tidak boleh dari ayat ini ya, inni ana rabbuka fa'alana ilaka inna bil wajhi muqaddas tuwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni. Ini kata beliau dan tidak boleh seorang pun selain Allah berbicara dengan ucapan seperti ini. Iya, dalam hadis kemarin saya sudah sampaikan tentang apa? Hadis nuzul. Ya kan? Hadis nuzul. Setelah Allah sebutkan Allah turun di sepertiga malam terakhir. Kemudian di lanjutan hadisnya apa? Ya la as'ala. Iya. Man yastaghfiruni astaghfirullah. Perhatikan. Iya. Siapa yang meminta ampun kepada aku maka saya akan mengampuni. Iya. Ini ucapan. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Suara dan huruf. Suara dan huruf. Atau kandungan yang tidak ada yang bisa mengatakannya kecuali Allah. Iya. Bisakah malaikat mengatakan siapa yang meminta ampun kepada aku? Tidak. Tidak. Iya. Katakan innani ana Allah. Menunjukkan berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, "Idza takallama Allah bil wahyi sami'a sawtuhu ahlus sama'." Sifat apa? Kalam. Kalau Allah berbicara dengan wahyu maka suaranya itu didengar oleh ahlus sama, penduduk langit. Hadis diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abdullah bin Umais, ai Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yahsyurullahu al-khalaiqa yawmal qiyamati uratan, ufatan, ghurlan, buhtan, buhman." Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'u man qurba. Ana al-malik, ana al-dayyan. Iya. Kata
Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Ais, Allah akan membangkitkan makhluk pada hari kiamat dalam keadaan tidak berpakaian, tidak beralas, tidak disunat, buhtan sama, tidak memiliki sesuatu lebih umum dari pakaian. Jadi buhtan itu laisa ma'ahu syai. Iya, tidak memiliki apa-apa. Fayunadihim bisautin. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan suara yang didengar oleh yang jauh sebagaimana didengar oleh yang dekat. Dikatakan anal malik anad dayyan, saya lah al malik, pemilik dan sama penguasa, anad dayyan. Nah, ini apa namanya, kalau disebutkan sebagian ulama, penetapan sifat atau nama dari Allah Subhanahu wa taala al dayyan. Iya, sebagian ulama tidak menetapkan, seperti Ibnu Taimin itu ditetapkan dalam hadis di dalam bukunya apa, Fa'il Muslim, itu sudah disebutkan ad-dayyan. Sebagian ulama menetapkan sifat atau nama dari Allah Subhanahu wa taala ad-dayyan dengan hadis ini, hadis sahih. Iya, diriwayatkan, disahihkan oleh, dihasankan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih Targhib wa Tarhib di nomor 4608. Sahihnya dalam hadis ini. Kemudian hadis terakhir sebelum kita bahas dua permasalahan, wa fi ba'd al-athar anna Musa, iya, di sebagian asar ini sudah kita baca ya, di malam bahwasanya dia melihat api, cahaya. Maka cahaya tersebut membuat dia terkejut. Kemudian kaget dan kaget dari suara itu. Kemudian Rabbnya memanggilnya, panada Rabb ya Musa, fa ajaba sari'an. Iya. Maka Musa pun menjawab dengan cepat sebagai bentuk kegemaran dari suara tersebut yang didengar. Faqala labbaika labbaika. Saya menjawabmu. Iya. Asma'u sautak wa la ara makanak. Saya mendengarmu. Mendengar suaramu tapi saya tidak melihat di mana kau berada, tempatmu di mana. Sekedar suara saja ini. Dalil ya. Maksudnya sifat kalam Allah itu terkandung apa? Suara. Iya, ada suara terdengar. Fa in anta faqala ana fawq wa amamak wa an yaminik wa an shimalik. Iya. Apa maksudnya ini? Nah. Apa maksudnya ini? Allah di mana-mana? Hah? Bagaimana? Hah? Apa? Iya. Apa maksudnya ini? Ana fawqak wa amamak wa an yaminik wa an shimalik. Gimana? Hah? Ilmu Allah. Hati-hati. Iya. Ini tidak menunjukkan maksudnya Allah di mana-mana ya. Iya. Allah di atas. Allah di atas. Tidak ada yang mengingkari. Kalau dikatakan kenapa dari kanan kiri? Sekarang pertanyaannya. Apakah Allah itu lebih besar daripada makhluk? Hah? Jelas. Antum walillahil masyallah. Antum sama besarnya ini. Kalau antum dalam masjid, dibawa di masjid. Masjid di mana? Di atas antum tercakup. Di kiri tercakup. Di kanan tercakup. Berarti di mana? Di atasnya antum tuh. Tapi dari sisi kiri antum lihat atau tidak? Hah? Terlihat karena antum dibawa dari begini dia, eh. Coba lihat. Iya. Jangan membayangkan Allah Subhanahu wa taala di atas. Iya, Allah Subhanahu wa taala di atas. Di dalam hadis iya. Disebutkan apa? Salat itu di arah kiblat. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala kibla wajhi. Perhatikan. Allah Subhanahu wa taala itu di hadapan di mana? Berhadapan kita? Atau tidak? Tidak. Di mana Allah? Di atas.
Iya, di atas. Kira-kira kalau antum katakan di depan itu tidak menafikan Allah Subhanahu wa taala di atas. Allah Subhanahu wa taala dari sisi kiri, dari sisi kanan kita tidak menafikan Allah Subhanahu wa taala di atas karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha besar. Iya. Beda kalau antum satu arah begini atau satu arah begini. Iya. Kira-kira mencakup antum atau tidak? Tidak, tapi dari sisi mana? Kiri saja. Iya kan? Kemudian dari sini atau dari sini kiri saja, dari sini kanan saja. Iya kan? Mana? Kayaknya muka-muka ngantuk atau apa? Hah? Iya. Ah. Di genggamannya apa? Ah. Kalau itu menunjukkan apa? Berarti apa? Iya. Allah Maha besar, ya. Allah Subhanahu wa taala besar. Iya. Jadi justru hadis ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha besar, agung. Iya. Tapi tidak menunjukkan bahwasanya Allah di bawah. Allah di samping kiri, di samping kanan tidak menunjukkan Allah itu di mana-mana, kadang di atas, kadang di bawah. Enggak. Iya. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ketinggian Allah Subhanahu wa taala mencakup segalanya. Mencakup apa? Segalanya. Saya permisalkan dengan makhluk, tapi antum kayak tidak paham. Iya. Tapi penting jangan sampai ya antum terkena syubhat dengan ini. Atau antum paham yang ini? Hah? Jangan sampai saya yang iskan. Antum yang tidak. Zahir ayat, zahir hadisnya apa? Hadisnya hasan ya? Hadisnya hasan. Jangan dikatakan penting kita jangan berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya Allah itu di mana-mana. Kan dikatakan saya di atasmu, saya di depanmu, saya di kirimu, saya di kananmu. Iya. Tidak menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu di bawah, di mana-mana enggak. Allah di atas. Mencakup semua arah. Iya. Terlihat dari sini. Taib. Dalam hadis, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar laylatal badr la tudurruna min ru'yatikum. Sekarang ini saya bawa lagi. Kalian itu akan melihat bulan, melihat Allah sebagaimana kalian antum melihat bulan. Antum tidak akan berdesak-desakan. Sekarang antum melihat bulan dari berapa arah? Di mana saja? Menunjukkan bulan itu di mana? Besar atau tidak? Besar. Antum di jauh di mana di jenis ponton antum bisa lihat. Makassar antum bisa lihat. Misalnya. Iya kan? Saya tanya, bulan di mana? Di jenis ponton tadi. Besar. Di atas. Paham tak? Bisa? Ah. Nyambung. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi hadis ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala di atas ya. Itu keyakinan kita Allah Subhanahu wa taala di atas. Jangan tergoyahkan dengan syubhat. Itulah pentingnya kita belajar usul sebelum kita mengambil hal-hal yang menjadi cabang dari permasalahan akidah seperti syubhat dan bantahan dari syubhat itu. Jadi tetapkan usul dulu. Karena ada kitab-kitab selanjutnya ini lebih ngeri. Iya, lebih ngeri lagi. Lebih bukan sekedar harus tambahan penjelasan lagi supaya antum paham. Fa'ulima anna hadhihi sifah, perhatikan. Maka diketahuilah bahwasanya sifat ini la tambaghi illa lillah. Sifat yang tidak ada yang pantas kecuali Allah. Iya kan? Karena kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kebesaran dari sifat ini. Qala kadzalika anta ya ilahi. Iya. Apakah engkau ya Allah, sembahanku, saya mendengar apakah ucapanmu, ya kalammu yang saya dengar atau kalamnya Rasulmu? Ini syahidnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal kalam ya Musa. Bahkan ucapanku. Ini penetapan sifat kalam. Kemudian yang sebelumnya penetapan apa? Suara dari kalam itu. Jadi kalam Allah Subhanahu wa taala tetap dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, kemudian apa? Ijma'. Ijma'. Penetapan hakiki tanpa ada ta'til, takif, tamsil dan tamsil dan
Iya. Tahrif, ta'til, wala takif, wala tamsil. Iya. Kalamun hakiki yaliku billah. Sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan kalam Allah Subhanahu wa taala itu dengan huruf. Iya, dengan huruf. Iya. Atau kalam itu sendiri adalah sifat apa? Fi'liyah, sifat fi'liyah. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa lamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh." Kapan Allah Subhanahu wa taala bicara dengan Musa? Tatkala dia datang ke miqatnya. Ya, ini dari sisi apa? Ahadnya. Fi'liyahnya Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak menafikan bahwa Allah tidak mampu bicara sebelumnya karena sifat Allah Subhanahu wa taala terus ada. Iya, sifat kalam Allah Subhanahu wa taala terus ada. Maka Musa dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala dia datang. Ini berkaitan dengan apa? Masyiah. Iya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah bicara, maka Allah akan bicara dengan kehendaknya. Kemudian dari sisi huruf, iya. Di ayat tadi, ya Musa inni ana rabbuk. Iya, ini huruf ya. Dalam Al-Qur'an juga ya. Alif lam mim. Ini huruf. Iya, menunjukkan kalam Allah itu huruf. Karena Al-Qur'an kalam Allah. Iya, akan datang nanti pembahasannya. Kemudian dari sisi bahwasanya saud lafadznya jelas dalam hadis, ya kan? Wa yunadihim bi sautin. Iya. Di dalam hadis kisah Musa istinasan bi sautin. Iya. Mendengarkan suara. Kalau dari Al-Qur'an tentang nida. Iya. Tentang kata nida. Ini banyak dalam ayat ya. Iya, wanadainahu min janibit turi al-ayman wa qarrabnahu najia. Ini di kisah Musa. Dan nida di sini itu disebutkan para ulama tidak mungkin kecuali dengan suara karena panggilan terdengar. Iya, tidak bisa kita katakan nida kalau tidak ada suaranya. Iya. Harus ada suara yang terdengar. Oleh karena itu disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, nida itu dalam bahasa Arab itu adalah suara yang tinggi. Itu dikatakan nida. Ada suara yang tinggi, panggilan. Panggilan. Iya. La yutlaqu nida' ala ma laysa bi sautin la haqiqatan wala majaz. Tidak diitlakan dari kata nida kalau dia tanpa ada suara. Iya. Tidak secara hakiki atau tidak pun secara majaz. Jadi dikatakan apa? Nida kalau tidak suaranya. Bukan hakiki, iya, bukan pula apa? Majaz. Tidak ada apa? Mutlak artinya tidak ada kaitnya. Ini begini enggak. Pokoknya kalau dia nida berarti ada kandungan suaranya. Iya, ada kandungan apa? Suaranya. Ini dia yang berkaitan dengan sifat kalamullah. Sekarang terakhir, Bapak, kita lewat. Tentang ahlul bid'ah yang bagaimana dia berbicara tentang kalamullah, sifat. Nah, itu dia banyak ucapan tentang kalamullah. Ada 9 madhab. Iya, 9 madhab. Iya. Cuma satu yang benar, yaitu ucapan ahli sunnah wal jamaah. Iya, ucapan ahli sunnah wal jamaah. Ada madhab al-falasifa. Tapi hakikatnya semua madhab ini mengingkari dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, apa? Mengingkari kalam Allah. Bahwasanya Allah bersifat dengan sifat kalam. Falasifa, Maturidiyah, Kullabiyah, ada Asy'ariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Iya, ada Salimiyah, dan ini Salimiyah yang saya katakan. Iya, bahkan orang yang mengatakan seperti ucapannya Salimiyah bahwasanya kalamullah qadim. Iya, azali. Iya. Apa maksudnya azali? Terdahulu. Iya. Terdahulu. Tapi dia inginkan di sini terdahulunya semuanya. Apa? Nau'nya dan ahadnya. Kalau kita tidak. Iya, nau'nya itu apa? Qadim. Ahadnya itu bi masyiatillah. Hadis. Iya, hadis terbaru. Terbaru. Allah bicara kapan? Nanti di hari kiamat dengan orang mukmin. Ini terbaru atau tidak? Terbaru. Iya, terbaru. Kemudian bicara dengan Nabi Adam itu terbaru juga. Iya, di luar dari sifat
asal sifat dari kalam untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada juga mengatakan kalam Allah kalam nafsi. Apa maksudnya kalam nafsi? Iya. Sifat dzatiyah. Iya, sifat dzatiyah. Juga sifat dzatiyah. Tidak berkaitan dengan apa? Masyiah, tidak ada. Iya. Dalam diri Allah saja. Seperti wajah. Tidak ada hubungannya dengan masyiah. Kalau dikatakan bagaimana Jibril mengambil kemudian disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini berbeda pendapat antara Al-Asy'ari dengan Qullabiyyah. Beda. Beda cara penerapan. Nah, itu begitulah. Iya. Karena mereka membangun dengan akal. Akal berbeda. Berbeda juga dalam menentukan sesuatu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga mengatakan kalam Allah itu hadis. Apa artinya hadis? Sebelumnya tidak bicara, kemudian bicara. Seperti apa? Dikatakan seperti bayi. Ini bagaimana? Iya. Ada yang menafikan juga. Iya. Seperti falasifah dikatakan kalam Allah itu seperti sesuatu yang apa namanya? Memberikan gerak dalam hati saja. Dikatakan seperti dia katakan indahnya surga, bahayanya apa, ngerinya neraka, haramnya ini, halalnya ini, seperti itu. Pemuat nafsu saja, apa, jiwa saja. Itu ucapan Allah. Jadi hakikatnya apa? Hakikatnya apa? Makhluk. Iya. Hakikatnya apa? Makhluk. Allah tidak bicara. Iya. Kalam Allah makhluk, dia katakan. Jadi insyaallah itu nanti apa namanya mukadimah saja untuk kalian. Nanti di setelah kitab ini baru kita sebutkan sedikit detail dari ucapan-ucapan para ulama tentang kalamullah. Jadi selesai ya. Selesai tentang masalah-masalah dari tentang kalamullah. Jadi sifat kalamullah itu apa? Tetap atau tidak? Tetap. Dia adalah sifat fi'li Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis Al-Qur'an dan ijma'. Penetapan tanpa ada takyif, tanpa ada tamsil, tanpa ada ta'fil, dan tanpa ada tahrif. Iya. Kemudian kalamullah itu bisautin dengan bihuruf. Iya. Suara dan huruf. Kemudian al-masmu'ah. Suaranya terdengar. Iya, terdengar. Terdengar oleh makhluknya, siapa yang dia kehendaki. Itu madhab al-sunnah wal-jamaah. Selain dari itu, ya, dengan rincian-rinciannya, hiasan-hiasan dari ucapannya, itu adalah ucapan ahlul bid'ah yang batil. Baik, kita selesai dari pembahasan tentang kalamullah. Allah di pertemuan selanjutnya kita masuk di bagian dari kalamullah, itu Al-Quran, kalamullah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.